kitabun. Sifatnya rohwa, yaitu lembut. Ketika kita menyebutkan huruf ro, maka dia tidak juga syiddah, tidak keras, tidak begitu kuat ya pengucapannya, lembut ya, rohwa. Kita praktekkan rari rubar ruram rani radona minal ini dengan harokat ya. Ba diberi harokat fathah. Ba diberi harokat kasrah. Ba diberi harokat dhammah. Ba bi bu. Sekarang kita menulis huruf ba ketika dirangkai. Huruf ba ketika di awal. Huruf ba ketika di tengah. Huruf ba ketika di akhir.